teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep masak sayur buncis dan daging babi ala Hong Kong. Ini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini daging babinya tidak usah dikasih bumbu ya teman-teman. Ini sayur buncis 1 bungkus. Nanti kita cuci bersih. Ini salt olive. Ini zaitun apa daunnya saya nggak begitu paham. Saya beli sudah jadi di supermarket, ada pasar juga ada. Setelah itu kita rendam dulu sayurnya. Kita rendam sekitar kira-kira 15 sampai 20 menit. Lalu kita taruh sedikit garam. Kita taruh sekitar 2 sendok teh. Kita masukkan semuanya. Setelah dicuci bersih, nanti kita buang pinggir-pinggirnya ini, tapi dicuci dulu ya setelah direndam. Setelah kita cuci bersih, lalu sayurnya kita potong-potong seperti ini. Kita potong sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini nanti bumbunya sayur. Saya pakai sedikit gula pasir, sedikit garam, sedikit saus kecap asin dan kaldu ayam. Maaf ya teman-teman, nanti ini masaknya terlalu cepat. Soalnya ada tamu, jadi saya tidak bisa memedio sepenuhnya. Setelah itu kita oseng sayurnya, kita masukkan daging babi dan semua bumbunya, lalu siap dihidangkan. Nah, ini jadinya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.